Yes, teman-teman, salam semangat. Tiada hari tanpa semangat. Bertemu kembali dengan channel Hari Badar yang semangat, gaspol, upload update tiap hari. Pada edisi kali ini kita akan membahas sepeda eksotik PC 105 Min 7 untuk dan penampakannya sini, teman-teman, yang sangat mantap dan keren gitu ya, teman-teman. Oke. Seperti biasa, sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dukung untuk channel ini, dukung untuk semuanya, sukses bersama dan mantap buat semua. Dan jangan lupa selalu berdoa, saksikan terus video bersemangat dari channel beda. Terima kasih, gaspol, go go go, thank you. Yes, berikutnya kita saksikan dahulu beberapa cuplikan gambar dan foto-foto dari sepeda eksotik Aviator 105 Min 7 yang akan kita bahas sesaat lagi. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih buat para subscriber Hari Badar. Buat yang baru, jangan ragu-ragu, langsung saja bergabung dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan gaspol, go go go, thank you. Oke, teman-teman, kita bahas dulu dari bagian depan, teman-teman, ya. Nah, pada bagian stang ini, teman-teman, stangnya berukuran sekitar 550 mm, teman-teman, dilengkapi juga dengan busa pelindung pada bagian depan dan pegangan hand grip yang mantap dan empuk, teman-teman. Tentunya bagian depan juga dilengkapi dengan satu bordel manis yang bisa menambah faktor keamanan dan keselamatan karena bisa berbunyi bila kita ingin melewati sesuatu, teman-teman. Setelah kita bunyikan ting-ting-ting, tinggal disentil saja untuk mudah mendapatkan belnya, teman-teman. Bagian leher juga terdapat pelindung rongga seperti ini. Terdapat pelindung rongga seperti ini, teman-teman. Nah, sangat mantap tentunya, teman-teman. Bagian depan juga bisa dibuka bagian stang dengan cara memutar baut pada bagian dudukan depan, dan bagian depannya juga lengkapi dengan satu buah bak kecil untuk membawa botol susu dan kebutuhan dari si anak tentunya, teman-teman. Membawa botol susu atau kebutuhan si anak lainnya, teman-teman, dengan menggunakan kaki bambulan. Rangka pipa bulat dengan sambungan-sambungan ras yang cukup rapi dan mantap, menambah faktor kemantapan, keamanan, serta keselamatan yang disematkan pada sepeda Aviator 105 Min 7 kali ini, teman-teman. Oke, kita bahas lagi dari bagian depan. Terdapat satu buah penahan pelindung cipratan pada bagian depan, dan pada depannya juga punya sistem bearing, teman-teman, ya, menjamin kemantapan dan kehalusan pada saat penggoesan dilakukan tadi, ya, teman-teman. Sangat halus, ringan, dan mantap. Langsung kita tes bersama channel Hebado yang selalu banget gaspol upload tiap hari. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Terima kasih. Thank you very much. Oke. Nanti lihat dulu pada bagian bawah. Terdapat dua tanda baut pada bagian bawah. Posisi bangku tidak bisa di-style maupun dipindah kemanapun, teman-temannya. Dan terdapat pelicak fungsi pada bagian tengah yang bisa diturunkan untuk kita gunakan seperti ini, teman-teman. Dan bisa dilipat bila mana tidak diperlukan, teman-teman. Dan juga bisa dilipat ke belakang bila mana anak Anda sudah pandai dan pintar dalam bermain sendiri, tentunya, teman-teman, ya. Oke, bisa diturunkan juga dengan cara mencet tombol pada bagian samping untuk menurunkan dudukan ini, teman-teman. Mencet tombol pada bagian samping untuk menurunkan jagaan penjaga kaki pada bagian bawahnya, teman-teman. Dan juga dilengkapi dengan satu buah jok besar yang mantap, dilengkapi dengan busa. Sedikit busa pelindung menambah faktor kemantapan serta keamanan yang disertakan dengan bahan satu buah seatbelt untuk mengikat bodi pada si anak, teman-teman, ya. Karena model ini sudah cukup besar,
diutamakan untuk anak yang sudah bisa duduk dan berjalan tentunya teman-teman. Bila ingin menaiki model eksotik 105-7 kali ini teman-teman, bagian depan belakang juga terhubung dengan tongkat shift sini. Untuk menggerakkannya, maju ke belok ke kiri maupun ke kanan sangat mudah. Pergerakan dari tongkat belakang kiri teman-teman, akan pergerakannya dari menggunakan tongkat belakang. Kita lihat dulu bagian tongkat belakang ya. Oke. Bagian tongkat belakang juga dilengkapi dengan pegangan buk. Untuk menggerakkan ke kiri maupun ke kanan sesuai dengan keinginan dan dibutuhkan dalam perjalanan tentu ya teman-teman. Sangat mudah dan mantap untuk menggerakkannya pada ke kiri dan ke kanan. Dilengkapi juga dengan tambahan busa pegangan pada bagian tangan yang sangat tebal dan mantap tentu ya teman-teman. Sangat tebal dan mantap. Kita juga satu buah tempat tambahan untuk menaruh botol ya teman-teman. Buat tempat tambahan untuk menaruh botol. Yang diperlukan pada saat di perjalanan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian bawah. Bagian belakang terdapat satu buah keranjang. Berukuran cukup besar dan mantap teman-teman. Dan untuk mencabutnya, tongkatnya kita harus menurunkan dulu bagian pengujinya di sini. Dan kita cetek saja tombol pada bagian sini untuk mencabut sang bila mana sudah tidak kita perlukan lagi tentu ya teman-teman. Untuk mencabutnya tinggal kita tekan saja tombol yang menonjol pada bagian sini. Dan jangan lupa untuk memeriksa kemantapan setelah pengujian harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tentunya teman-teman. Bagian roda belakang juga sudah sistem bearing tentunya sangat mantap dan halus teman-teman dalam pergerakannya. Dan menggunakan ban yang berukuran cukup besar dan mantap tentunya teman-teman. Sangat mantap dan halus tentunya teman-teman ya. Pada bagian ban belakang yang cukup besar dan mantap. Keseluruhan dari penampilan Pacific 105 yang juga tersedia warna merah, warna biru, warna kuning serta warna hitam silver teman-teman. Ya sangat mantap untuk anak 1 sampai 3 tahun maksimal penggunaannya tentunya. Dari aviator beda keluaran pabrikan Pacific tentu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like ya gratis, share ya gratis, subscribe ya gratis. Dukung terus channel ini, dukung terus semangatnya. Sukses bersama dan mantap buat semua. Jangan lupa untuk menyaksikan video bersemangat dari channel Hebat berikutnya. Salam jumpa, Gaspol, go. Nonton terus video bersemangat channel Hebat berikutnya. Gaspol, semangat dan sukses. Terima kasih, dadah. Jangan lupa like-nya. Terima kasih.